lagi di Pulau Tidung di depan homestay. Suasananya seperti ini. ISO di enhance sampai 1600. Minggu pagi tanggal 9 Januari 2022. Kita masih ada di sini untuk persiapan jalan ke Jembatan Cinta. Sepeda ini sudah siap. Oke, pagi-pagi di Pulau Tidung. Aku salah apa? Ku tak paham. Kita sudah sampai di tempat penitipan sepeda sebelum menuju Jembatan Cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu? Mengapa ku kita sudah ada di SMKN 61, tempatnya Pak Awal bertugas. Buana, suamimu nggak ketemu hari ini. Bukan seperti saat pertama, bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Pagi ini kita sudah ada di Pulau Tidung di bagian Jembatan Cintanya. Kondisinya begini. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Keterangan sejarah daripada Jembatan Cinta Pulau Tidung ya. Jadi kalau guys mau ingin jelas apa itu Jembatan Cinta, maka disinilah lokasinya, ada sejarah cerita tentang Jembatan Cinta ya. Nah, di sini dijelaskan fungsinya adalah penghubung Pulau Tidung besar dan Pulau Tidung kecil di Kepulauan Seribu. Nah, itu fungsinya. Sedangkan manfaat lainnya adalah sebagai tempat rihlah atau rehat para wisatawan yang ingin melihat pemandangan keindahan daripada Pulau Tidung ini. Kamu, apa ada dia? Iki sering Tidung ada. Kita main air dulu. Kapan lagi? Healing sob, healing. Setia. Gimana kita? Pulau Tidung. Kita sudah mengakhiri prosesi jalan-jalan di Jembatan Cinta. Tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, hajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu.